Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Luisa Une. Halo, halo guys semuanya. Ini adalah match aku yang kedua kali maksud aku untuk ngebahas build-nya Angela. Di tahun 2024 ini, GG banget Angelaku ini mendapatkan posisi di rank global. Ya, kalian mesti wajib menggunakan item ini guys. Aku tuh suka banget kalau Angela menggunakan, ya kalian tahu, fitting time. Ini adalah item keren banget sih, dan sama foto ya yang pastinya bikin perkuat. Dan yang paling utama yang aku akan selalu menggunakan, jika aku menggunakan Angela, aku akan menggunakan Romnya. Ini kita lagi bahas ya guys. Untuk yang kali ini aku bahas masalah ngepick untuk build-nya Romer. So, aku biasanya menggunakan ya yang memperkuat tim guys. Aku kayak sedih gitu. Jadi kayak nelen susah banget. Maaf ya, agak sedih strike sama suara aku yang mulai agak serak-serak banjir ini. Jadi aku maunya tuh buat tuh Angela ini kan, yaitu support yang terbilang rentan dan bilang rapuh ya guys. Dia nggak tebel, nggak damage-nya pun nggak sakit banget. Ya secara seperti romer-romer support-support yang lainnya, ya support-support kayak Estus, dia mereka skillnya itu damage-nya nggak sakit banget kayak Florin. Tapi berbeda dengan ini, aku tuh selalu menggunakan ya memperkuat tim. Apa ya namanya, aku lupa ya guys. Tapi ya itulah. Jadi itu hero-hero yang segede Alahim Gambreng ini, kayak Mino, apa, terus sama ya Hylos guys. Hylos itu lagi di ban banget guys, susah untuk mengkill. Tapi dengan adanya bantuan aku menggunakan rom seperti itu, jadinya ya sekelas Mino Hylos tuh enggak, ya lihat tuh kan, dengan sangat agresifnya tim-tim aku tuh bisa, ya tim aku bisa sangat sakit guys. Lihat tuh, dari sisi tim aku kayak ada Cici, ada Syke, ada Moskov, ada Roger. Dibandingkan dengan tim musuh nggak ada apa-apanya guys. Dibanting pun ya timku tuh bener-bener lemah. Tapi karena kebantu itu bener-bener sangat keras banget nih, kelas guys tim aku ini. Jadi buat kalian user, player ataupun pengguna Angela, ya kalian wajib sih menurut aku untuk mengikuti caraku. Ya selain build-nya, item-nya dan posisi romernya pun kalian harus tahu yang mana yang kalian pilih ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Aku hanya sekelip info memberikan ya tips and tipsnya di untuk hero Angela ini. Oke, buat semuanya, semoga kalian sukses selalu, lancarkan rezekinya, sehat, dan kuharap di tahun ini kalian menjadi orang-orang yang hebat. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye-bye.